inilah hasilnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga share video ini ke sosial media kalian. Spider gel dari Rosaline, sekarang langsung kita pasang aja. Nah, ini aku ada dot pennya dan akan aku tarik satu garis tipis. Cara tariknya itu tarik ke atas terus balikin lagi ke bawah. Jadi aku memberikan kesannya itu seperti ada garis-garis tipis juga di sampingnya ya guys. Jadi aku bikinnya ke samping aja dan aku tarik satu garis panjang ke atas dengan ukuran spider gelnya itu agak banyak di dot pennya. Habis itu sampingnya juga aku tambahkan sedikit, sama garis lurus juga. Jangan lupa tutup juga spider gelnya selama kalian mengeringkan nail tip atau kuku kalian ya guys. Dan aku menggunakan stiker, ini lucu banget stikernya estetik gitu, mereknya Popfinger, terus kodenya CF005. Dan langsung aja aku pasang di atas spider gelnya itu ya, atau di sampingnya ya. Nah, jadi akan aku tambahkan nanti satu lagi juga stikernya, jadi biar agak rame gitu. Jangan lupa menekan bagian stikernya agar tidak ada bubble. Nah, ini aku juga sedang pasang lagi di bagiannya, jadi aku tumpuk saja itu yang bagian ada spider gelnya dengan stiker yang estetik ini ya guys. Dan langsung terakhir aku tambahkan top coat, jadi aku keringkan selama 1 sampai dengan 2 menit dan aku ulangi lagi untuk double power dengan top coat yang kedua. Tada, inilah hasilnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga share video ini ke sosial media kalian. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.